Kelihatan ya screen-nya ya. Kelihatan ya. Baik, kita mulai ya. Kali ini saya akan menyampaikan terkait Arduino. Nah, di sini penerapan teknologi pada revolusi industri. Apa aja sih revolusi industri ini? Baik, tentang robot. Kalau kita lihat bersama dulu ya perkembangan di mana di situ ditandai dengan penemuan mesin bertenaga dan air pada akhir abad ke-18. Dari industri itu feedback ya suaranya Pak ya. Oke. Dekat mana ini? Semuanya saling berhubungan dari mesin atau alat, mesin atau alat, si, dikoneksi, klop,
semuanya terintegrasi.
Yang dalam room. Ya, bisa ini enggak yang dari HP kecil bisa beli? Bisa. Hah? Hah? Ya, ya. Tadi video proses produksi ya. Gimana dia dominan oleh robot. Kalian pilihannya mengganti robot. Semuanya udah robot. Saya dulu kerja di Yamaha. Halo. Iya. Halo. Ya, Pak. Iya, halo. Ya, oke, lanjut ya. Jadi kedengeran ya? Kedengeran. Ya, jadi di situ semua pekerjaan hampir semuanya dikerjakan oleh robot. Jadi kita siap-siap digeser oleh robot ya. Dan pilihannya mau bikin robot atau mau digeser sama robot nih. Ya. Dari proses tadi ya, dari proses stamping ya. Kalau dulu masih manual, makanya banyak kecelakaan ya. Kecelakaan kerja ya, stamping, kemudian welding ya.
mana dulu orang yang ngelas, ya, welding itu ngelas. Sekarang sudah diganti dengan robot. Hasilnya jauh lebih bagus daripada orang. Karena robot dia konsisten. Kalau orang biasanya kalau kerja, itu mut-mutan ya. Kalau dapat gajian biasanya semangat ya, teliti. Tapi kalau sudah akhir bulan udah nggak konsen kerjaannya. Hasilnya juga naik turun ya. Nah, gitu. Kemudian tadi ada proses painting juga ya. Painting, coating ya. Dia sudah menggunakan robot semua. Hasilnya juga bagus.